Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya hari ini. Ini sudah jam 4 pagi. Alhamdulillah. Karena masih pagi sambil menunggu azan subuh. Ini saatnya untuk beres-beres dan saya akan lagi cuci dan apa kabarnya Bunda di rumah. Dan terima kasih telah nonton dan share video saya setiap hari. Dan inilah kegiatan ERT setiap hari, kegiatan ibu-ibu dari pagi sampai sore. Nah, inilah keseruan ibu-ibu sebelum melaksanakan kegiatan rutin sehari-hari. Kita nyicil, beres-beres satu persatu, dan selanjutnya kita akan bikin sesuatu untuk yang bermanfaat dan kegiatan positif di rumah ya. Nah, mudah-mudahan Bunda di rumah juga tetap semangat dan selalu beraktivitas, dan semoga dilancarkan segala urusannya, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Amin. Kita cuci dulu bahan-bahan yang akan kita gulung, seperti serai, kunyit, dan jahe. Nah, ini sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan, untuk stamina, untuk pegal-pegal, dan melancarkan peredaran darah. Nah, kita kupas dulu kulitnya satu persatu sampai bersih. Ini kita potong-potong dulu satu atau dua serai, kita potong-potong dan sisakan batangnya. Lalu ambil jahe yang sudah dibersihkan kulitnya, juga kita potong-potong. Nah, setelah itu ambil kunyitnya juga yang sudah dibersihkan kulitnya, kita juga potong-potong. Dan kita siapkan air kira-kira 200 atau 400 ml ya, kira-kira 2 gelas. Kita godok dan biarkan dulu sampai mendidih. Nah, setelah agak panas dan mendidih, kita masukkan bahan-bahannya yang sudah
tadi kita potong-potong lalu rebus sampai mendidih, dan tak lupa kita tambahkan gula merah secukupnya, juga kita tambahkan garam sedikit. Dan setelah tercampur, kita aduk-aduk dulu dan biarkan sampai menyusut airnya. Nah, alhamdulillah sudah agak menyusut. Kita saring ke dalam gelas. Nah, ini ramuannya. Sudah kita godok tadi beberapa menit sambil sampai menyusut airnya. Nah, ini batang serehnya. Kita simpan di gelas. Dan kita waktunya meminum, dan ini sebelum berangkat ke pasar, saya akan meminum dulu jamu ala rumahan yang